I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care. Gelandang FC Utrecht, Ivar Jenner, sangat antusias menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki jelang Piala Asia 2023. Ivar pun mengaku senang bisa membela skuad Garuda di ajang tersebut. Untuk diketahui, Ivar dan Rafael Struik menjadi dua pemain terbaru yang bergabung ke TC timnas Indonesia di Antalya, Turki. Dua pemain itu tiba dan langsung melahap menu latihan gym di hotel bersama dengan punggawa lainnya pada pagi harinya. Ivar sangat bersemangat menjalani TC dan mengaku senang bisa kembali membela timnas Indonesia. Gelandang berusia 19 tahun ini juga membeberkan materi latihan fisik yang diberikan oleh pelatih Sintayong. "Saya bersemangat ikut pemusatan latihan di Antalya ini dan juga bisa bermain kembali bersama timnas," ucap Ivar, dilansir dari situs resmi PSSI. Dalam latihan teranyarnya, raut wajah bahagia menyinari Ivar Jenner. Dalam pemusatan latihan juga nampak keakraban terjadi di kalangan pemain timnas. Salah satunya adalah Zain Patinama yang tampak mengisengi Ivar Jenner yang baru saja bergabung. Tentu saja aksi Patinama ini mengingatkan kita kepada sosok Sadil Ramdhani, di mana mantan pemain Persela Lamongan ini kita kenal sebagai sosok pemain yang suka menjahili rekan-rekan setimnya. Tentu momen keakraban ini tak ayal jika dirinya senang bisa bergabung kembali bersama timnas Indonesia, sebab Ivar sebelumnya harus dibekap cedera yang cukup panjang, sehingga melewatkan beberapa latihan timnas Indonesia. Kendati begitu, saat ini ia dalam kondisi fit dan siap untuk bermain. Kini dari 28 pemain yang dapat panggilan dari pelatih Sintayong, hanya 3 pemain yang belum bergabung. Elkan Baget, Justin Hubner, dan juga Sandy Walls adalah nama-nama pemain yang belum bergabung dengan timnas. Sandy Walls memainkan laga terakhirnya bersama KV Mechelen pada 28 Desember lalu. Ia diyakini akan segera terbang ke Turki dalam waktu dekat. Elkan Baget masih punya jadwal dengan Ipswich Town. Jadwal di Inggris memang cukup padat. Ipswich akan bermain lawan Stoke City pada 1 Januari 2024. Elkan Baget mungkin bakal masuk susunan pemain lagi. Sementara jadwal Justin Hubner bersama Wolverhampton sudah longgar. Pemain 20 tahun itu diyakini akan merapat ke Turki dalam waktu dekat. Di awal sebelum pemusatan latihan di Turki, Sintayong berharap semua pemain berkumpul pada 1 Januari 2024. Sebab pada periode itu, timnas Indonesia sudah masuk fase uji coba dan pemantapan taktik usai penguatan fisik. Indonesia akan menjalani 2 laga uji coba melawan Libya. Selain itu, Indonesia juga akan berjumpa Iran pada sebuah laga uji coba yang digelar secara tertutup. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.